Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini adalah Pekan Lansia. Melalui Pekan Lansia ini, kita diajak untuk menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan hingga Tuhan memanggil kita. Kita juga diajak untuk peduli kepada jemaat lansia, selalu mendoakan mereka. Pelayanan firman pada ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Peter Hendarto dari GKMI Gloria Patri Semarang. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan beliau. Selamat beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sidang jemaat yang kekasih, puji Tuhan, pada hari ini kita masih boleh terus berbakti. Hari ini kita bersama-sama di dalam Minggu Pekan Lansia. Kita akan belajar untuk mendapatkan hikmat dari para lansia, namun sekaligus para lansia mensyukuri dan membagikan akan hikmat yang ia dapat dan ia sudah alami. Mari jemaat kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan keberadaan kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sadar dan kami tahu. Kami adalah manusia yang lemah. Kami banyak sekali melakukan pelanggaran, bahkan dosa di dalam hidup kami, baik dengan kata-kata, dengan perbuatan dan pikiran di dalam hidup ini. Maka Tuhan, kami mau datang untuk mengakui segala keberadaan kami. Kami mohonkan ampun ya Bapa, biarlah kiranya kasih anugerah-Mu di dalam Kristus sebagaimana firman-Mu mengatakan, setiap kami yang mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil, Engkau akan mengampuni dan menyucikan dosa salah kami. Kami bersyukur untuk itu dan kami mohon sekarang kiranya Engkau juga terus menerangi hidup kami dengan anugerah yang senantiasa baru dan kami dapat lakukan dalam hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam Kristus kami mohon kasih dan pengampunan. Amin. Yang tak pernah habis di hidup.
Bagi kita yang mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa salah kita. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk minta Roh Kudus memimpin kita di dalam merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami mau membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau membukakan hati, pikiran, supaya kami dapat memahami dengan hikmat yang dari-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami yang lemah ini
mampu untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, hari ini dalam tema usia lanjut itu berkat. Marilah kita bersama-sama membuka Mazmur 91. Nanti Bapak Ibu dapat membaca secara keseluruhan dari Mazmur 91 ini dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Namun saat ini saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai yang ke-16 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. 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 Usia lanjut itu berkat. Benarkah Bapak, Ibu, dan Saudara usia lanjut itu berkat? Panjangnya usia seseorang memang tidak ada yang tahu. Saudara dan saya tidak tahu sampai kapan kita ini diberi kehidupan. Ada orang yang usianya panjang, tapi ada juga yang usianya pendek. Tentunya jika boleh memilih, sebagian dari kita akan mengatakan saya ingin memiliki usia yang panjang tetapi disertai kesehatan yang prima. Untuk apa usia panjang jika tanpa badan sehat rasanya akan malah menjadi sia-sia dan kesengsaraan bukan? Maka ada orang yang suka umur panjang. Tapi sekaligus ada orang yang mengatakan enggak usah panjang-panjang. Namun, kalau Tuhan izinkan kita punya dan mendapatkan usia panjang, pernahkah kita berpikir pada saat situasi seperti itu, saat tubuh kita tidak lagi sehat seperti waktu muda, dan ditambah sederet mungkin ada penyakit yang menyertai dan menggerogoti tubuh kita. Apa yang akan kita lakukan? Sikap apa yang akan kita buat? Meski umur seseorang tidak dapat diprediksi. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara ada rahasia yang bisa kita lakukan. Untuk memiliki dan menikmati akan usia lanjut itu. Tahukah kita bahwa usia yang lanjut itu sejatinya adalah berkat karunia dari Tuhan dalam atau pada kehidupan kita. Saya rasa Bapak, Ibu, dan Saudara setuju dengan slide yang saya tayangkan ini. Tidak semua orang dikaruniai umur lanjut. Setuju? Tentunya kita akan mengatakan sangat setuju, bukan? Memang umur manusia ada di tangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga telah memberi petunjuk di banyak ayat
bukan hanya satu. Bagaimana agar kita dapat memiliki berkat usia yang lanjut itu? Bacaan di dalam firman yang kita baca tadi, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang gampang untuk kita cerna. Ditulis begini, kata Tuhan, saudara perhatikan, garis bawahi, bukan kata manusia, kata Tuhan. Orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Ini Tuhan yang berkata. Orang yang mencintai Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang mengakui aku, mengakui Tuhan akan kulindungi. Janji Tuhan. Kemudian ayat 15, kalau ia berseru kepadaku, baik dalam seruan doa, seruan hati, jeritan jiwa, aku akan menjawab. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Apa kehormatannya Bapak Ibu dan Saudara? Ayat 16. Kehormatannya dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, menurut firman Tuhan ini jelas. Usia lanjut itu adalah kehormatan. Itu adalah satu anugerah. Satu berkat. Sesuatu yang spesial Allah siapkan dan sediakan. Karena dia berkata, kuberikan kehormatan dan dia akan kupuaskan dengan umur panjang. Dan bukan hanya umur panjang. Tetapi bagi orang yang mencintai Tuhan, orang yang setia, orang yang mengasihi, yang melayani dia, akan kuselamatkan. Bukankah setiap orang merindukan semua ini? Keselamatan. Alkitab menulis ada banyak ayat-ayat yang senada. Saya mengambil beberapa contoh dari firman atau bagian yang lain. Dalam kitab Ulangan yang lebih awal sebelum dari Mazmur, ditulis demikian dalam Ulangan 5:33. Segenap jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu harus kamu jalani supaya kamu hidup baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Jadi kalau mau baik keadaanmu, lanjut umurmu, segala yang diperintahkan Tuhan padamu jalani. Bukan diperdebatkan. Bukan untuk disangkal, tapi jalani. Ulangan pasal 30 ayat 20 mengatakan demikian. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut pada segenap hal itu. Berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Indah ya. Mengasihi Tuhan berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Terus kita akan melihat bagian yang lain. Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena apa? Panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkan kepadamu. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Memelihara perintahnya. Amsal 10 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini mungkin ada satu ganjelan sedikit. Pertanyaannya, benarkah takut akan Tuhan itu memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek? Nyatanya mengapa banyak orang yang takut akan Tuhan, setia melayani, mengasihi, umurnya pendek? Di zaman COVID ini juga ada yang menjadi korban. Setia loh, mengasihi. Sedangkan orang fasik malah keluyuran kesana kemari. Panjang umur.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang ada kejadian-kejadian yang semacam itu. Namun, ada bedanya. Bedanya apa? Orang yang takut akan Tuhan, itu ada ayat berikutnya yang memberikan penjelasan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik sia-sia. Jadi, orang yang takut akan Tuhan itu tetap sekalipun tidak boleh mencapai usia yang lanjut. Ada kasih, ada anugerah Tuhan. Dia tetap ada dalam damai dan sukacita. Ada sukacitanya sendiri. Tetapi sekalipun umur yang panjang dari orang fasik tetap sia-sia. Karena tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Bukankah itu yang terjadi? Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah mempersoalkan akan hal ini. Dan memperdebatkan lebih jauh. Tuhan punya keadilan. Tuhan punya rancangan atas diri seseorang. Maka setiap orang harus siap sedia kapanpun Tuhan memanggil. Namun kalau Tuhan izinkan dan beri usia yang lanjut, itu anugerah yang spesial. Setia mengasihi Tuhan, tetapi dipanggil oleh Tuhan di dalam usia yang muda pun. Karena Allah mengasihi dia dan dia tidak perlu menderita untuk lebih jauh lagi, bukan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, janganlah ada di antara kita yang berduka karena sudah berusia lanjut. Tuhan akan tetap menolong dan mengasihi kita. Ayat yang kita tadi sudah dengar di dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tetap Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi janji dan akan menepati janji. Dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, rambut putih di dalam Amsal dikatakan itu mahkota yang Tuhan karuniakan. Sebagai sesuatu yang berharga, seharusnya disyukuri oleh setiap orang. Ya, tapi kadang-kadang dalam penampilan orang kan sering mengatakan, saya juga sering ada orang memberi saran, Pak, rambutnya sudah mulai putih semua. Banyak yang putih, mbok disemir. Saya ngatakan, enggaklah, saya mau syukurin kok. Syukurin apa? Tuhan kan berkata itu mahkota bagi orang yang sudah lanjut usia. Dan Tuhan berkata loh, firman Tuhan tadi, sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Dalam Sendaguro saya ngatakan, sudah digendong Tuhan rambut putih, disayang. Tahu-tahu kok malah dihitamin. Nah, kalau enggak digendong lagi lalu bagaimana? Ceblok kita, jatuh kita. Ya, ini di dalam Sendaguro, tetapi kita harus menyadari bahwa anugerah tanda usia lanjut. Tuhan anugerahkan mahkota rambut putih, itu pun ada artinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, juga jemaat yang muda, mari kita melihat lanjut usia itu adalah merupakan berkat. Berkat, agar apa? Kita harus terus menjadi berkat di usia yang lanjut. Dari ayat-ayat tadi kita sudah merenungkan, lanjut usia itu berkat, lanjut usia itu anugerah, lanjut usia itu adalah kasih karunia, lanjut usia itu adalah karena kita setia, karena kita mengasihi Tuhan, karena melakukan firman-Nya. Maka, jangan kita hanya berhenti terima berkat. Berkat itu harus terus mengalir juga di dalam hidup kita. Seorang Perdana Menteri yang usianya 92 tahun pada waktu menuliskan Dr. Mahathir Mohamad, dia menuliskan begini, jangan pernah merasa sudah tua. Tetaplah muda dan aktif. Lalu dituliskan, saya menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjadi tua. Karena jika Anda beristirahat, Anda akan segera menjadi sangat lemah dan tidak mampu dan mungkin menjadi pikun. Jadilah aktif setelah Anda mencapai usia pensiun. Seperti otot, kalau enggak pernah digerakkan lagi jadi kaku. Dan akhirnya apa? Banyak penyakit.
kehidupan kita harus terus bergulir. Hidup kalau Tuhan masih anugerahi kehidupan ini, ada satu rencana dan ada maksud Tuhan. Untuk apa kita hidup? Pernahkah kita merenungkan? Kalau kita merenungkan, saudara sekalian, ada di dalam firman-Nya, Kolose pasal 1 ayat 16. Kalau saudara bertanya, untuk apa aku masih hidup? Untuk apa aku hidup sekarang ataupun hidup di usia yang lanjut atau usia yang senior? Kolose pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu dicipta oleh Dia untuk Dia. Jadi saudara sekalian, kita masih diberi hidup oleh Dia, untuk Dia, untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita bertanya, mengapa aku masih hidup? Mengapa aku masih diberi usia lanjut? Karena Tuhan mau supaya saudara tetap ada di dalam Dia untuk kemuliaan-Nya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita membaca akan apa yang tertulis di dalam Mazmur 92. Masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, dikatakan. Tepatnya dalam ayat 13 begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Pohon kurma tahan terhadap goncangan, berakar dalam. Ya, saya tidak punya waktu cukup untuk menerangkan. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ilustrasi atau gambar. Bagaimana pohon kurma itu tumbuh harus berakar dulu supaya apa, di padang gurun itu dapat bertahan atas panas, demikian juga angin dan yang lain. Dan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Nah, ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Allah atau bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara yang percaya, yang sudah beribadah, berbakti, setia kepada Tuhan, ada dalam pelataran Tuhan. Ayat 15. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini, saudara, memberikan kepada kita satu hikmat. Saya senang sekali, maka pada waktu ibadah emeritus, saya mengambil ayat ini. Dan ayat ini menjadi moto kehidupan. Pada masa tua, aku harus terus tetap berbuah. Menjadi gemuk segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Mendapat banyak hikmat. Membagikan kepada sesama. Dan membagikan pada generasi penerus. Menjadi tua adalah satu kesempatan yang diberikan Tuhan. Agar kita menikmati berkat anugerah-Nya itu. Tetapi sekaligus introspeksi supaya perjalanan hidup ini selanjutnya tidak mandek, tidak berhenti. Tetapi terus berbuah dan menjadi berkat. Usia lanjut, saudara sekalian, jangan dijalani sebagai simantupang. Siang malam hanya tunggu panggilan, ya. Tetapi harus berbuah, memberi berkat. Dan untuk bisa menjadi berkat itu, saudara sekalian, atau berbuah memang pilihan. Lanjut usia, saudara mau menjadi berkat atau malah menjadi kutuk. Saudara disenangi oleh keluarga atau malah dibenci. Saudara disenangi oleh teman atau malah tidak disukai. Pilihan. Siapa yang menentukan? Diri kita. Yang mau berbahagia dan jadi berkat, jangan tunda waktu. Jangan mengatakan besok lagi, kesempatan ini terbatas. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan mengatakan selesai, apa yang ada dan yang sudah kita lakukan. Apalagi usia sudah lanjut, waktunya makin pendek, jangan menunda untuk berbuah. Berbuah apa dengan cara apa?
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan beberapa usul dan beberapa perenungan refleksi. Bisa kita lakukan ialah bagikan warisan berkat. Kalau saudara dan saya mengatakan bagikan warisan berkat, setiap orang pasti akan mengatakan yes. Kalau orang tua, orang lanjut usia akan bagikan warisan. Dan itu sebagai satu berkat untuk mereka. Siapa yang gak mau mendapatkan satu warisan? Warisan apa yang kita bisa dan perlu bagikan kepada generasi muda? Berbuah dalam hidup kita sekarang. Yang pertama-tama saudara, wariskanlah kebersamaan dengan pasangan. Kalau kita masih memiliki pasangan hidup sebagai suami istri. Nikmati, syukuri sampai garis akhir. Berikan keteladanan dan contoh. Bahwa menikah laki-laki dan perempuan dipertemukan pada masa mudanya. Boleh hidup bersama sekalipun tantangan berat, persoalan berat, ekonomi susah. Tetapi terus berjuang dengan setia, bahu-membahu. Dan kemudian sampai dapat membesarkan anak cucu tanpa mengatakan cerai, tanpa mengatakan bubar. Berapa banyak saudara pasangan-pasangan muda saat ini dan gambar pernikahan yang menjadi kabur. Padahal Tuhan mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara, sebagai orang yang lanjut usia, kalau masih diberi pasangan hidup, syukuri. Tuhan masih berikan teman hidup menjadi pasangan kita. Sayangi dan hiduplah, nikmati. Saya kagum Bapak Ibu dengan pendeta emeritus yang pernah mengembalakan GKI Karangsaru, pendeta Benyamin Susilo, rekan sejawat. Dia dengan istri menikmati hari-hari usia lanjutnya, dapat pergi ke sana kemari, menikmati di Facebooknya terlihat, wah indah sekali. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara mengatakan, ya dia mungkin punya kesempatan yang lain. Bagaimana saya dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada? Masih tetap, sekalipun terbatas dalam keadaan sederhana apapun, nikmati. Kita kalau masih ada pasangan, bisa menikmati perjalanan kehidupan, piknik tidak harus jauh. Bersama-sama berdua dan sebagainya, alangkah indahnya. Pergi ke gereja, pergi bersama-sama untuk belanja dan sebagainya. Menikmati. Berikan contoh warisan, keharmonisan kepada generasi yang ada ini. Kalau mungkin pasangan kita telah tiada, biarlah kita juga memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Bahwa aku tetap setia kepada janji pernikahanku. Hidupku tetap lurus di dalam kasih anugerah Tuhan. Tidak macam-macam di masa tua. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang berikutnya adalah wariskanlah. Wariskanlah apa? Kalau warisan saudara yang dibagikan hanya harta, kekayaan, orang malah berantem. Orang akan seringkali itu menjadi sia-sia. Tapi ada warisan yang penting untuk kita bagikan, yaitu warisan iman dan keselamatan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita hidup dalam dunia, dalam sukacita, punya anak dan sebagainya, cucu dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan, Tuhan juga katakan, jelaskan. Ada janji keselamatan. Keselamatan bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Tetapi siapa yang percaya Yesus, dia tahu bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Jaminan siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Bukan lagi mudah-mudahan, tapi pasti. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Warisan iman, keselamatan ini yang sudah kita miliki. Sehingga kita bisa mengatakan lanjut usia aku gak takut dengan kematian. Gak takut sakit apapun, masa COVID pun. Karena aku punya Yesus, apapun yang terjadi aku selamat. Kalau Tuhan panggil aku masuk ke dalam kerajaan surga. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan anggota keluarga kita? Dengan sahabat-sahabat kita? Dengan orang-orang dekat kita, apakah mereka sudah punya iman dan keselamatan yang sama? Karena kalau mereka dipanggil pulang Tuhan, mereka belum memiliki iman keselamatan seperti ini, binasalah mereka.
Tuhan mengatakan, engkau adalah penjaga mereka. Iman, keselamatan di dalam Kristus. Biarlah kita wariskan, tanamkan, ajarkan kepada keluarga kita. Untuk mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan kita pun, baik suka maupun duka. Waktu sehat maupun keadaan sakit. Keadaan kuat maupun lemah. Tetap percaya, tetap yakin. Tidak goyah. Yesus yang mengatakan percaya kepadanya pasti diselamatkan. Itu adalah satu jaminan yang pasti. Itu menjadi kekuatan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Wariskanlah keteladanan kesetiaan untuk berbakti. Untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Jikalau kita sudah setia selama masa-masa kehidupan kita mulai dari muda. Setia berbakti, setia melayani, setia mengasihi Tuhan. Teruskanlah. Sampai akhir tetap setia. Saya paling kagum dan merasakan hati ini mendapatkan satu kekuatan. Kalau melihat ada orang-orang yang tua sekalipun jalannya susah dengan tongkat atau dengan bantuan kursi roda. Bahkan saya pernah memiliki jemaat yang untuk duduk di kursi roda sulit. Tetapi ada kursi yang kursi roda yang bisa dibuat menjadi bed dan didorong. Dia tetap mau berbakti, beribadah dalam kondisi seperti itu. Dia mengatakan, mumpung masih bisa beribadah, aku tetap mau dengar firman. Nah, saudara, keteladanan hidup itu membekas, menguatkan. Kenapa kok dia sampai punya hati seperti itu? Karena mau dekat dengan Tuhan. Yang ditanam dalam pelataran bait Allah dikatakan berbuah sampai masa tua. Menjadi kesaksian hidup. Bukan ngangel-ngangeli, tetapi kita bisa mengatakan betapa pentingnya. Selama kita masih bisa berbakti kepada Tuhan dan melayani. Melayani dengan karunia talenta yang ada. Kalau Tuhan beri karunia talenta musik, lakukanlah. Karunia talenta saudara mengerti komputer, mengerti akan multimedia, lakukan, kerjakan. Saudara mungkin bisa mempunyai satu keterampilan yang berbeda. Tukang. Saudara, saya pernah memiliki anggota jemaat ketika saya melayani di Jawa Timur. Seorang tukang. Maka dia mengatakan gini, Pak, saya akan cek setiap bulan sekali bangku-bangku dan kursi dan sebagainya. Kalau ada yang ngak-ngek, reot dan sebagainya. Dia dengan ringan tangan dia melakukan. Oh, saudara, sesuatu yang indah. Dan itu menjadi satu kesaksian. Wariskan keteladanan dan mengasihi dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Kemudian saudara sekalian, kalau kita masih diberi oleh Tuhan berkat. Kerja keras kita tidak sia-sia mulai muda. Sampai kita masa usia yang lanjut. Kita ada harta. Kita ada rumah. Kita ada mungkin emas, perak ataupun harta atau apapun. Uang, deposito dan sebagainya. Kapankah yang terbaik untuk mewariskan kepada generasi anak-anak kita? Adalah pada waktu kita masih hidup, Bapak, Ibu dan Saudara. Kalau sudah mati itu malah mereka tukaran, gegeran. Nah, bagaimana caranya? Seringkali orang tua gelisah kalau sudah dibagi nanti saya malah diterlantarkan. Saya yang susah, saya yang masuk ke dalam panti reda. Enggak ada yang mau dengan saya. Diminage, saudara. Caranya kalau salah, ya kita yang menyesal. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara, ada cara yang baik. Kalau kita mempunyai harta kekayaan yang seberapapun. Banyak atau sedikit. Kita mau mewariskan kepada anak-anak kita. Bagikan dengan baik. Terangkan kepada mereka semua. Paling tidak satu. Papa dan mama sudah memberikan warisan yang paling berharga pengetahuan. Sekarang kalau ada harta aku akan bagikan kepada kalian. Tetapi baginya bagaimana? Kalau misalkan kita punya dua anak. Maka apa yang kita miliki kalau masih suami istri bisa dibagi menjadi empat atau menjadi tiga. Maksudnya apa? Ya anak-anak mendapatkan kalau dibagi empat masing-masing seperempat. Lalu yang setengah mana? Ya yang setengah masih haknya papi dan mami.
sampai Tuhan panggil. Kalau orang tua masih mau membagikan lagi kepada anak, bisa membuat surat wasiat. Tetapi saya salut dan saya merasakan melihat sesuatu teladan yang indah. Banyak orang tua mengatakan begini, "Nak, aku sudah membagikan kepadamu warisan yang indah, iman, percaya Tuhan. Yakinlah berkat itu dari Tuhan. Papi, mami juga kerja keras itu dari Tuhan. Berkat sekarang ada semuanya. Sekarang kalau ada, aku bagikan pada kamu seperempat-seperempat. Yang setengah bagaimana, itu menjadi hak papi dan mami sampai akhir hidup. Kalau nanti papi mami sudah dipanggil pulang Tuhan, papi mami sudah membuat surat wasiat. Dan surat wasiatnya ada dua macam, Bapak Ibu. Ada yang mereka membagikan memang akan diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi ada yang mengatakan begini, cukuplah aku sudah bagikan padamu hak yang aku bisa berikan padamu. Tapi biarlah papi mami tetap berbuah di masa tua. Meninggalkan dunia ini pun tetap masih berbuah. Maka sisa yang papi punya atau mami punya, dia membuat surat wasiat untuk dipersembahkan kepada gereja untuk pelayanan. Dipersembahkan untuk mengutus para misionari. Supaya memberitakan Injil ke seluruh dunia atau ke daerah pedalaman. Ada yang menuliskan, yang aku punya ini, aku persembahkan untuk sekolah teologi, membentuk para hamba Tuhan, generasi penerus gereja. Ada juga yang memberikan untuk rumah sakit Kristen, supaya banyak orang yang tertolong. Pada masa tua tetap masih bisa berbuah. Dan anak-anak sudah masing-masing mendapat bagian, enggak gegeran, enggak ribut. Jadi Bapak Ibu, wariskanlah sesuatu, warisan harta pun. Diatur pada waktu masih hidup. Semuanya dalam keadaan yang terbaik. Dan tidak membuat tukaran gegeran di antara anak. Bapak, ibu dan saudara, yang kelima. Wariskanlah, jaga lidah dan cari perdamaian. Kenapa? Ayat ini berbicara tentang orang yang lanjut umur. Yaitu di dalam Mazmur 34 ayat 13-15. Inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? Saudara mau panjang umur, menikmati yang baik, menikmati hari tua. Demikian yang muda menikmati masa tua yang baik dan menikmati dengan yang mendapatkan damai sejahtera. Ayat 14 mengatakan, jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Dan jangan suka akan tipu muslihat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, ayat ini cukup jelas bagi kita, bukan? Jangan kita ini, lidah kita, mulut kita yang harusnya dipakai memuji Tuhan, mengeluarkan kata berkat, malah untuk mengutuk. Ada anak atau mantu atau cucu yang berbuat salah, malah disepatani. Oh saudara sekalian, jangan sampai mulut kita ini menjadi kutuk. Ada orang yang mengatakan, kowe ra nurut mbek papa mama ndak mengasihi kiri kamu. Hanya anaknya jadi kiri, saudara. Siapa yang susah ketika melihat? Atau mengatakan, kamu ini bodoh. Loh, anak dicipta Tuhan karena melakukan kesalahan belum pasti bodoh. Karena apa? Kecerobohan atau belum tahu. Halusnya kata-kata kita positif terhadap anak, mantu, cucu, saudara, teman. Tuhan berkata, pakailah kata-kata kita, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jahat, kata-kata yang membuat kutuk. Jangan kita menambahi dosa dengan berdusta dan membuat tipu muslihat. Lebih baik kita ingat usia kita yang pendek ini harus kita bereskan dari segala dosa, dari segala salah, dari segala tipu muslihat. Berbuat kebaikan, kejujuran seperti yang Tuhan ajarkan sebagai murid Kristus. Usahakanlah perdamaian, ayat ini. Kata usaha itu berarti ada sesuatu gerakan, ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang aktif dikerjakan. Perdamaian apa? Introspeksi. Bukankah hidup kita ini tidak sempurna? Jangan terus cari musuh. Apalagi dengan anggota keluarga. Apalagi dengan suami atau istri. Ninggali geting, jangan sampai. Lebih baik kita apa?
Kalau ada kesalahan, akui kelemahan kesalahan kita. Minta maaf, beres. Kesempatan untuk membereskan dosa, kesalahpahaman. Mungkin orang mengatakan, lah aku yang benar kok, wong dia yang salah. Bukankah Tuhan mengajarkan 7x70 dalam pengampunan. Doa Bapa kami mengajarkan ampuni kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Berarti kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, kan kita pun tidak layak untuk diampuni. Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita dan dia mengasihi kita seberapapun dosa dan salah kita. Kalau kita mengaku, maka dia dengan kasihnya menyucikan dan dia itu menghapus semua dosa kita. Biarlah itu kita teladankan, wariskan sesuatu yang indah. Kemudian saudara, wariskanlah doa. Menjadi pendoa syafaat, ada lagu di doa ibuku. Seorang anak ingat namanya disebut karena ada doa seorang ibu. Kalau kita diberi usia yang panjang, Bapak, Ibu, dan saudara, ingatlah. Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mungkin kita sudah lemah, tapi doa itu dapat dipanjatkan ketika kita duduk, ketika kita tidur. Tiduran ketika kita ada dimanapun, sambil berjalan pun dan ataupun apapun yang kita lakukan. Berdoa untuk keluarga inti kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, cicit kita, ya besan dan semuanya. Apalagi kalau ada yang belum percaya, apalagi kalau ada yang bergumul. Kalau mereka berhasil, mereka sukses, tetap doakan Tuhan beri hikmat menggunakan kekayaannya, kesuksesannya. Jangan sampai sombong. Supaya apa? Tuhan tetap membentengi dan memberkati mereka. Doakan menjadi pendoa syafaat yang menjadi berkat bagi keluarga besar. Keluarga besar kita apa? Kerabat-kerabat kita, saudara-saudara, family-family. Berapa banyak saudara di antara kita, kalau kita ketemu orang-orang dalam kerabat kita mengatakan, aduh, aku kalau ingat si A atau si B, atau ingat kita, lalu mengatakan namaku mesti didoakan oleh dia. Oh saudara sekalian, bukankah itu suatu sukacita? Keluarga kita membutuhkan, gereja kita membutuhkan, hamba Tuhan membutuhkan dukungan doa. Saya paling nyes, paling senang sekali kalau ada jemaat-jemaat meskipun orang yang lanjut usia, itu kalau mengatakan begini, Pak, saya tetap berdoa untuk Bapak. Saya juga berdoa untuk Ibu, berdoa untuk Om, berdoa untuk Tante. Tapi dia mengatakan, aku juga mendoakan supaya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan. Rasanya apa? Menyatu. Bapak, Ibu, dan saudara, gereja yang tumbuh sehat adalah gereja yang saling mendoakan. Lingkungan kita, di mana kita tinggal, RT, RW, dan sebagainya. Berapa banyak mereka yang belum percaya Tuhan? Apakah kita mempunyai suatu file data dalam ingatan kita? Tetangga kita, siapa yang belum percaya, dan seterusnya. Didoakan. Demikian juga untuk bangsa negara, untuk dunia. Semuanya membutuhkan dan itu bisa kita lakukan sampai kapanpun. Di masa tua saudara-saudara diberkati Tuhan. Untuk saudara itu berarti di hadapan Tuhan. Maka wariskanlah senyum, kebahagiaan dan ucapan syukur. Kalau orang ketemu saudara dan saya, apakah mendatangkan damai, sukacita? Aduh, kalau ketemu dengan om, dengan tante ini loh, wah rasanya itu makces. Kenapa? Hidupnya sukacita, bahagia, meskipun giginya habis seperti gambar ini. Tetap memberi apa? Damai dan sukacita. Ya, bukan penggerutu kebahagiaan, bisa mengucap syukur. Bapak Ibu, dalam keluarga kita pun kita membutuhkan akan senyuman kebahagiaan. Coba kalau kita melihat cucu kita, ya, melihat akan menantu kita, anak kita. Mereka akan merasakan kehadiran kita itu sebagai nenek atau kakek peot, mak lampir atau kong lampir begitu. Atau yang memberi damai, sukacita, ngangeni begitu. Bahkan kalau zaman sekarang, ya COVID ini, enggak video call, enggak lihat emak, engkongnya gitu atau papi maminya, rasanya enggak ces gitu. Kalau sampai ada sesuatu yang seperti itu, hidup kita sungguh bahagia. Kalau kita belajar mengucap syukur dalam segala kondisi keadaan. Sakit pun belajar mengucap syukur, masih diberi oleh Tuhan kesempatan
untuk membagikan berkat. Dan kalau kita masih diberi oleh Tuhan anugerah, juga bisa menolong banyak orang dengan apa yang kita bisa buat. Menolong dengan apa yang kita bisa lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, usia lanjut itu berkat. Maka jalanilah dengan terus berbuah. Karena saudara sudah diberkati dengan buah-buah kehidupan. Bagaimana rasanya mengasihi, dipelihara Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Maka teruslah berbuah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Siapa yang berjalan di dalam jalannya, Tuhan tuntun. Sekalipun lembah kekelaman yang harus dijalani, tapi gada tongkatnya menyertai. Dan kita keluar sebagai pemenang, melihat Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat menikmati lanjut usia sebagai suatu berkat. Anak muda, generasi penerus, teladani akan kekasih, teladani akan hikmat dan apa yang dibagikan oleh para orang tua yang cinta Tuhan. Dan seperti firman Tuhan, anak muda, angkatlah topi. Berdirilah, hormati mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, hormati ayah ibumu, maka engkau pun akan mendapatkan lanjut usia dan umur panjang. Tuhan memberkati, selamat terus berbuah, dan hidup memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama menyatukan hati untuk menaikkan doa, doa syafaat kita dan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk para senior, orang-orang yang berusia lanjut, yang sudah mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan terus meneguhkan, memimpin langkah hidup mereka, menjalani dengan kesetiaan, keteladanan iman, membagikan hikmat yang mereka sudah peroleh, menjadi warisan-warisan yang berharga untuk generasi mendatang, bahkan untuk gereja dan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan untuk gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong semua jemaat di tengah-tengah masa pandemi. Biarlah kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberikan kepada kami hikmat untuk menjaga akan kesehatan masing-masing. Demikian untuk para majelis, untuk para hamba Tuhan, semuanya disatukan untuk melayani dan mengasihi, membagikan kasih Tuhan, memperhatikan dan menolong mereka yang di dalam masa pandemi ini mengalami kesusahan. Demikian berkati ya Bapa akan pemerintah negara bangsa kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, untuk Menteri Kesehatan Terawan, demikian juga untuk para pejabat-pejabat yang ada di pusat sampai yang di pelosok, agar mereka pulih terus dipakai Tuhan untuk mengatur dan untuk dapat membenahi kondisi-kondisi yang terjadi dalam negara kami, sehingga Indonesia tetap dapat survive.
Kami mendoakan untuk tim dokter, para relawan, demikian tim medis yang menangani akan COVID-19. Tuhan tolong supaya mereka tetap mendapat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan kiranya dapat segera ditemukan dan didapatkan vaksin yang tepat, yang benar, efektif, sehingga pandemi ini dapat segera teratasi dan manusia dapat kembali hidup di dalam keadaan yang normal. Tolonglah ya Bapa untuk seluruh kehidupan kami semua. Kami berdoa kiranya berkat anugerah-Mu ada menyertai dan menolong. Di dalam Kristus Sang Juru Syafat kami mohon. Bersama Tuhan di negerinya
kotanya yang kudus. Sidang jemaat, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai dan memelihara hidupmu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru. Di dalam pekan usia lanjut ini, kami, anggota usia lanjut GKI Karangsaru, yang tergabung di dalam paduan suara Kita Gloria, mewujudkan kerinduan kami untuk memuji Tuhan dengan segala keberadaan, keterbatasan yang ada pada kami di dalam pujian Aku Melangkah. Kiranya semangat kami, opa-oma yang terus melayani Tuhan, dapat menginspirasi generasi muda gereja untuk setia mengikut Tuhan dan melayaninya sampai akhir. Aku melangkah.
segala yang kumiliki. Bayar aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hambamu yang setia. Bangkitkan aku,